Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Oh iya, kakak ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu kendaraan roda 4? Wah, sepertinya perlu kakak jelaskan nih. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai kendaraan roda 4. Kendaraan roda 4 merupakan alat transportasi yang dijalankan oleh mesin dan memiliki roda sebanyak 4. Lalu, apakah kalian tahu jenis-jenis kendaraan roda 4? Jenis-jenis kendaraan roda 4 yang pertama ada mobil, yang kedua ada mobil sedan, yang ketiga ada mobil listrik, yang keempat ada mobil balap, yang kelima ada mobil jeep, yang keenam ada mobil polisi, yang ketujuh ada mobil angkutan umum, yang kedelapan ada mobil ambulan, yang kesembilan ada mobil taksi, yang kesepuluh ada mobil pemadam kebakaran, yang ke-11 ada mobil minibus, yang ke-12 ada mobil pickup, yang ke-13 ada truk, dan yang terakhir ada bus. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis kendaraan beroda 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.